Pantai Teteh, salah satu tujuan wisata yang dikenal pemandangan alamnya yang menakjubkan. Di hari biasa ataupun liburan, pantai berpasir putih tersebut tak pernah sepi dari pengunjung. Pantai Teteh biasa juga dinamakan Pantai Pasir Putih, terletak di Desa Bone Pute, Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone. Apabila star dari kota Watampone sepanjang 60 km ke arah selatan, sekitar 1 jam perjalanan, akan tiba di Desa Garecing. Dari Desa Garecing masuk sejauh 3 km sekitar 15 menit. Sepanjang perjalanan Anda disambut lengkung garis pantai Nan Elok, beserta suara deru ombak yang menyegarkan. Akhirnya akan sampai di Pantai Teteh dalam wilayah Desa Bone Puteh. Tiba di Pantai Teteh, Anda disambut embusan angin semilir, dengan desiran ombak mengalun lembut. Area parkir kendaraan juga cukup luas, bahkan kendaraan bisa dibawa masuk hingga bibir pantai. Pantai Teteh dikenal karena hamparan pasir putih sepanjang pantainya. Berada di kaki Bukit Meru yang menjulang melatar belakangi pantai. Di pintu gerbang Pantai Teteh, Anda disambut senyum penjaga pintu setelah membayar karcis biaya masuk. Biasanya Rp10.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp25.000 untuk roda 4. Satu hal yang menarik di pantai ini, saat air laut surut muncul sebuah jalan setapak sepanjang 1 km dengan lebar 3-5 meter. Jalan setapak itu menghubungkan dengan pulau kecil berbentuk gunung, yang tidak jauh dari bibir pantai. Pengunjung dapat berjalan kaki ke pulau tersebut saat air surut, melalui hamparan pasir putih. Jalan dadakan itu terbentuk dari proses pertemuan gelombang yang berlawanan arah. Ketika pasang naik, pulau kecil yang dijuluki Pulau Bulu Beta ini bisa juga dicapai dengan perahu kecil. Inilah suasana awal Pantai Teteh setelah melewati pintu gerbang, pantai yang tak pernah sepi dari pengunjung. Pengunjung dapat berenang sepuasnya di perairan dangkal, pasalnya, ombak di pesisir pantai ini cukup tenang. Pantai Teteh ini berhadapan langsung Teluk Bone. Pesona pantai semakin sempurna, saat air laut mulai surut, seketika itu, pantai berubah bagai padang pasir. Di kawasan Pantai Teteh ini tersedia beberapa fasilitas seperti kamar mandi dan ruang ganti. Selain itu, ada juga warung-warung makan milik warga setempat, tentunya tak ketinggalan warung kopi. Bagi penggemar si hitam manis ini, akan terasa semakin nikmat dengan embusan angin pantai. Selayang pandang, tampak Bukit Meru menghijau yang melatar belakangi keindahan pantai. Seperti biasanya ketika kita berada di pantai pada umumnya, udara terasa gerah. Tapi sebaliknya, di Pantai Teteh ini menawarkan sejuk dan membujuk rasa dahaga. Bagi Anda yang ingin mengenang masa kecil, di pantai ini juga tersedia fasilitas ayunan gratis. Sambil berayun sekaligus memandang panorama,
dengan hembusan angin sepoi-sepoi basah. "Coba lihat gadis cantik ini," salah seorang pengunjung yang memilih berayun-ayun. Entah apa yang mereka pikirkan, hanyalah dia yang tahu apa yang sedang direnungkan. Atau mungkin saja ia sedang memikirkan masa depan yang gemilang, dan bisa juga ia terkesima dengan keindahan Pantai Tete. Dan sesekali ia senyum dalam kesendirian, pokoknya ia menikmati suasana yang luar biasa. Di kejauhan tampak pulau kecil, pulau itu dinamakan Bulubekta. Tentunya, saya juga tak mau ketinggalan menikmati suasana yang indah ini. Seperti dijelaskan sebelumnya, di pantai ini tersedia warung kopi. Langsung saja aku pesan secangkir kopi yang manisnya sedang-sedang saja. Bagi saya dengan secangkir kopi ini, benar-benar membuat Pantai Tete semakin istimewa. Tidak sekadar mengecap rasa, tapi juga merenungkan hakikat kopi itu sendiri. Kopi tak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya. Karena di hadapan kopi, kita semua sama. Segelas kopi ini seakan bercerita kepadaku, bahwa yang hitam tak selalu kotor, dan yang pahit tak selalu menyedihkan. Sesekali saya berbincang sama ibu penjual kopi, dan menanyakan mengapa pantai ini dinamakan Tete. Ternyata nama Tete adalah bahasa Bugis, yang artinya sebatas. Hal ini bermakna dangkal, dan tidak dalam, karena air laut di pantai ini hanya sebatas lutut. Dalam bahasa Bugis disebut Gangka Utu, atau Tete Utu. Itulah sebabnya sehingga pantai ini dinamakan Pantai Tete. Jadi bukan bermakna tetek payudara. Sementara pulau kecil yang berbentuk gunung di tengah laut dinamakan Bulubekta. Karena konon pulau itu dihuni dan dijaga oleh sosok yang nakal. Apabila ada yang berani menebang hutan sembarangan di pulau itu, ia akan marah. Tak segan-segan ia menggetok kepala orang yang berani menebang hutan secara serampangan. Kata Beta adalah bahasa Bugis, artinya nakal. Itulah sebabnya pulau itu disebut Bulubekta. Kemudian gunung atau bukit yang tak jauh dari pantai dinamakan Bulumeru, karena gunung tersebut dari jauh bisa dilihat puncaknya. Puncak gunung yang tertinggi disebut Meru. Itulah sebabnya dinamakan Bulumeru atau Gunung Meru. Selain menjadi tempat rekreasi populer di Bone, Pantai Tete ini juga dimanfaatkan sebagai medan latihan rimba laut. Para prajurit TNI, saat masa pelatihan, ribuan prajurit infanteri Kodam 7, Wirabuana, digodok dan dikukuhkan di tempat ini. Tidak heran, di samping fasilitas kamar mandi, ruang ganti, dan warung-warung penduduk, terdapat pula barak-barak prajurit yang hanya terisi saat masa pelatihan berlangsung. Penempatan lokasi latihan bagi prajurit baru ini tentunya berkaitan pula dengan peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Pantai Tete ini. Pada tahun 1962, Panglima DITII Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar, melakukan pertemuan dengan Pak Yusuf, Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Pertemuan tersebut berisi pernyataan dan penyerahan 1.200 prajurit di bawah komando Kahar Muzakar kepada Panglima Yusuf. Pertemuan itu didokumentasikan oleh seorang wartawan dari Indonesia Press Pote Service atau IPOS yang bernama But Felipe Manuel Romfas. Di tengah pertemuan,
Romfas menyamar sebagai salah satu prajurit Pak Yusuf. IPOS inilah yang kemudian menjadi kantor berita Antara sampai sekarang. Kisah bersejarah yang pernah terjadi di Pantai Tete ini jarang terekspos. Pantai inilah yang hanya jadi saksi bisu. Tidak ada monumen, batu peringatan, atau penanda terjadinya perundingan di sepanjang garis Pantai Tete. Peristiwa bersejarah di Pantai Tete ini pun lebih banyak dituturkan oleh warga. Meskipun demikian, hal itu tak menyurutkan minat penggemar wisata alam Pantai Tete. Wisatawan yang berkunjung di pantai ini tidak hanya dari warga Bone, tapi banyak di antara mereka dari luar Kabupaten Bone. Utamanya warga kota Sinjai yang hanya berjarak sejauh 30 km dari Pantai Tete. Dari bibir pantai sejauh 1 km, tampak Pulau Bulu Bekta. Untuk sampai di sana, Anda bisa menyewa perahu milik warga, bahkan bisa mengelilingi pulau tersebut, diantar oleh si pemilik perahu, sambil menikmati panorama alam sekelilingnya. Ini adalah hamparan pasir di tepi pantai. Bagi Anda yang suka main-main pasir sambil menangkap anak kepiting, jangan lewatkan tempat ini. Untuk berselfie bersama teman, sahabat dan keluarga, Pantai Tete yang eksotik ini merupakan pilihan yang tepat. Pasalnya tidak susah lagi mencari latar belakang karena pantai ini sudah merelakan dirinya untuk dijadikan tempat bersuah foto. Ini adalah bukit atau Gunung Meru yang menghijau, sementara di kaki gunung berdiri barak-barak prajurit TNI dan fasilitas lainnya. Untuk hiburan, banyak wisatawan yang membawa musik elektron. Mereka membawakan lagu-lagu kesukaan masing-masing, tak terkecuali lagu-lagu nostalgia, karena pantai ini memang sangat indah sebagai tempat untuk mengenang masa-masa silam. Sementara,
Cukup sampai di sini yang bisa kami tayangkan terkait suasana dan sejarah di balik keindahan Pantai Tete. Silakan Anda berkunjung dan tetap menjaga keselamatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.